Baik guys, selamat datang di Wanoyo Channel. Kembali lagi bareng gue ya, Wandi Wijaya, dan gue di sini temenin kawan gue. Nanti dia akan meragain apa yang mau kita bikin hari ini. Jadi sebelum melanjut ke videonya, ya kita minta untuk semua teman-teman yang baru bergabung di video ini, mohon bantu like, komen, dan subscribe. Karena semua itu gratis tanpa dipungut biaya. Oke, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Thank you yang udah subscribe. Dalam sepak bola, tentunya yang dibutuhkan oleh semua tim adalah kemenangan. Dalam mendapatkan kemenangan, tentunya kita membutuhkan yang namanya sebuah gol. Namun ingat, untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol, tentunya kita harus kerja keras, membutuhkan akurasi gol yang sangat bagus. Ngomongin soal akurasi, mungkin di sini gue mau kasih sedikit cara dan bagaimana kita melatih akurasi kita agar bagus dan maksimal. Penasaran, langsung saja kita ke materi hari ini. Let's go. Baik, untuk yang pertama, tentunya kita harus melakukan yang namanya berlatih atau latihan. Dan apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan latihan akurasi ini? Menargetkan bola ke arah yang diinginkan dengan berulang kali dari posisi bawah. Jika tidak berlatih memulai dari bawah, bagaimana kita bisa membuat gol? Latihan menargetkan bola ke arah yang diinginkan dengan bola terangkat setengah atau bola terangkat sedikit sedada ya, atau bola sedada gitu ya. Karena mungkin latihan itu pun bisa saja dilakukan saat kita melakukan tendangan shoot atau menggunakan power. Melakukan latihan akurasi berulang kali dengan bantuan alat atau penghalang. Contoh pagar, seperti pagar pembatas ya, pagar pembatas penghalang saat melakukan akurasi. Dan mungkin untuk yang keempat ya, kita lakukan tips-tips ketiga ini dengan cara rutin dan berulang kali sampai kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ya mungkin untuk latihan akurasi hanya itu saja ya yang bisa kita berikan. Untuk lebih dan kurangnya kita mohon dimaafkan, karena kita juga masih tahap belajar. Jadi mohon buat teman-teman yang baru melihat konten ini dan baru melihat tutorialnya, dengan banyak kekurangannya saya mohon maaf. Oke, mungkin saya undur diri. See you next time. Salam Wanoyo.